tuh. Hari ini tanggal 25 Februari 2020, saya bersama dengan pejabat utama Polres Subang dan Kapolsek Pamanukan beserta anggota lainnya beserta dengan masyarakat. Hari ini terjadi banjir di daerah Pamanukan di desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan. Kita patroli di tempat banjir untuk menghimbau masyarakat agar meninggalkan rumahnya untuk melakukan pengungsian sementara yang sudah ada ditempatkan di pinggir jalan. Selamat siang Bapak, dari mana Bapak? Dari Polres Pak. Dari Polres Pak, terima kasih banyak Pak. Iya. Bapak mau dievakuasi nggak? Kami menghimbau masyarakat di sini aja. Yang butuh bantuan, kita akan bantu untuk evakuasi sampai dengan tempat pengungsian. Mungkin demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang bersama salah seorang warga yang rumahnya memang terkena musibah banjir di lokasi Dusun Baru, Desa Mulyasari ya. Nah, bagaimana Pak kondisi di dalam rumah dan gang depan rumah? Ya lumayan banjir lah, sedadak lah. Sedadak? Iya. Ya. Terus semuanya sudah ngungsi? Semua ngungsi udah. Kemana Pak? Ke kecamatan. Oh, kecamatan, ya. Kecamatan. Ya. Jadi semuanya sudah, barang-barang aman? Aman, barang-barang ya, aman. Ya, ya, terima kasih Pak ya. Pasti jembatan Cipunagara Pamanukan. Banjir. Ibu barangnya Ibu. Arahkan kepada Wali Kota Bupati untuk melakukan tindakan-tindakan preventif. Nah, contohnya di Subang ini preventifnya sudah, tapi memang kapasitas airnya melebihi apa yang sedang dikerjakan. Jadi ada normalisasi sekian waktu sudah dilakukan oleh Pak Bupati, tapi memang volumenya besar. Kedua, tercatat yang minggu ini tuh di Subang, kemudian di Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Hari ini Pak Wagub posisi saya tugaskan di Kota Kabupaten Bekasi karena belum pernah ke sana. Saya ke Subang juga karena belum pernah ke sini dalam kondisi kebencanaan. Nah, setelah ini kita akan merumuskan tindakan cepat tanggap darurat. Ada bantuan buat Subang 750 juta juga kita arahkan. Bupati arahkan untuk kepentingan tanggap darurat juga dan tempat-tempat lainnya juga. Nah, saya kira ada beberita mengemuka. Saya juga baru mendarat tadi pagi ya. Jadi memang secara fisik saya sedang dinas di luar, ada 20 agenda di Australia. Semuanya saya batalkan, kita jadi kedua negara, ke Turki, Azerbaijan. Karena memang situasi ini membutuhkan. Tapi kalau dari sisi penanganan, mungkin media bisa mencatat ya. Kalau yang namanya provinsi itu sesuai undang-undang pemerintahan daerah, yang namanya kebencanaan itu sifatnya itu berjenjang. Jadi first responder-nya itu di level bupati dan BPBD tingkat 2. Kalau di level tingkat 2 ada kesulitan, baru tingkat provinsi, kira-kira begitu ya. Nah ini
sehingga sebenarnya kalau bupati wali kotanya memang seperti Pak Rumah ini sudah di depan, maka peran kita hanya perbantuan logistik dan trauma healing. Tapi apapun itu, kita merasakan mungkin masyarakat butuh kehadiran pemimpin, juga kenapa juga akhirnya setengah agenda yang sudah diatur dari tahun lalu saya cancel sebenarnya untuk membantu mempercepat koordinasian di hari ini. Kira dan harapannya sambil kita terus kerjakan, karena dengan Kementerian PUPR kan kita kompak ya, semua proyek-proyek di Jawa Barat itu media boleh cek ke Kementerian PUPR semua sedang dikerjakan. Hanya sambil mengerjakan kan proses hujan datang dan itu kan juga berlangsung bersamaan, maka tidak bisa dihindari sambil pekerjaan ikhtiar itu dilakukan.